Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mama Hamidah TV. Di video kali ini, Mama akan membuat tumisan ya, yang terdiri dari jamur, bunga kol, wortel, dan cabai hijau, juga daun bawang. Untuk bumbu halusnya, Mama sudah sediakan garam, gula pasir, kaldu ayam, dan ada bawang putih, juga merica bubuk. Nah, jika ingin tahu bagaimana cara Mama membuatnya, gitu terus videonya sampai selesai. Nah, yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang udah subscribe Mama dari awal ya, sampai sekarang, terima kasih banyak. Oke, lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama Mama akan mengiris-ngiris bahan pokoknya ya. Pertama-tama Mama akan memotong jamurnya. Ini kita buang ya, yang ujungnya. Untuk jamurnya kita iris-iris seperti ini. Kalau tidak suka dalamannya boleh dibuka ya, yang tang apa batangnya atau pohonnya. Oke, Bunda, semuanya sudah Mama iris-iris ya. Jamur, ada wortel dan bunga kolnya, dan juga untuk bumbunya sudah Mama iris-iris. Ada bawang putih, cabai hijau, dan bawang daun. Lanjut ke cara penumisannya. Nah, ini bunga kolnya wajib kita rendam dengan air garam ya, Bunda ya, beberapa menit supaya tidak ada sesuatu yang menempel. Lalu kita masukkan bawang putih, ditumis sampai tercium wangi ya, jangan sampai terlalu matang, nanti akan keluar rasa pahit. Nah, ini bawang putihnya sudah tercium wangi, harum bawang putihnya ya. Kita masukkan jamur. Ini jamurnya sudah Mama cuci bersih. Kita tumis-tumis sampai agak layu. Kita
Lanjut kita masukkan wortelnya. Dan bunga kol yang sudah dicuci bersih juga ya. Hati-hati karena bunga kol itu biasanya ada sesuatu yang menempel, jadi harus terlebih dahulu kita rendam dengan air yang mengandung garam. Nanti akan kita tumis-tumis. Tambahkan sedikit air untuk proses mematangkan bahan sayurannya. Oke, nah ini setelah mama tutup pancinya atau wajannya, ini mama akan aduk-aduk. Jangan lupa kita masukkan bumbu yang sudah disiapkan. Nah ini sudah matang juga ya. Nah kita campur. Jadi proses memasaknya itu tidak lama bunda ya. Ini disukai anak-anak karena rasanya tidak pedas. Nah setelah matang jamur dan sayurannya, wortelnya sudah empuk dan bunga kolnya juga sudah matang, kita masukkan cabai hijau dan bawang daunnya. Nah ini sudah matang, tumis jamur, wortel dan bunga kolnya dan siap dihidangkan. Ini akan mematikan apinya. Nah ini dia resep kali ini, tumis jamur, wortel dan bunga kol. Ini sangat enak sekali dan creamy bunda ya, terlihat ini anak mama suka sekali dengan tumisan ini untuk menu makan siang hari ini. Silahkan dicoba bunda resepnya. Jangan takut ya, nanti anak-anak selera makannya meningkat dengan resep ini. Terima kasih sudah menonton. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dengan mendukung mama, tentunya mama akan lebih semangat lagi membuat resep-resep berikutnya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.